Anda diberkati Tuhan? Ya puji nama Tuhan saya percaya kasih Tuhan menyertai kita semua ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan topik khotbah kali ini adalah unlimited believers. Karena bulan September kita masih pokok bahasan kita adalah no limit. Artinya tidak ada batas kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Nah, di dalam semester kedua di dalam alignment and restoration sepanjang tahun ini, kita sedang bicara soal living in fullness, hidup di dalam kepenuhan Tuhan, ya. Saudara percaya kita hidup dalam kepenuhan Tuhan? Oke, okay. saya berharap saudara setiap Anda menerima firman Tuhan, apapun yang Anda yakini itu sebuah kebenaran buat Anda dan Tuhan berbicara ketika engkau dengar firman itu, engkau boleh katakan amin bersama saya. Amin. Boleh katakan amin? Haleluya. Itu juga mencegah Anda dari ngantuk Saudara. Saudara tahu, salah satu mencegah kita ngantuk, kita respons. Amin. Coba deh, saudara. Kalau Anda sambil tidur, amin, nggak mungkin, saudara. Iya kan? Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita ini orang Kristen membatasi Tuhan. Tanpa kita sadari. Bahwa kita membatasi Tuhan tanpa kita sadari. Dengan apa? Dengan kita punya pemikiran-pemikiran barangkali. Sehingga berkat Tuhan itu mandek, nggak bisa mengalir dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu tidak kita alami. Karena tanpa sadar kita batasi Tuhan. Nah saudara ketika kita membatasi Tuhan, kuasa, iman, apapun yang ada dalam diri kita tidak akan bisa mengekspresikan diri atau menyatakan dirinya di keluar. Jangan pernah batasi Tuhan. Katakan amin. Bilang sebelah saudara, jangan batasi Tuhan. Karena tanpa disadari pengalaman hidupmu, saya ulangi, saya minta anda perhatikan baik-baik khotbah saya hari ini, supaya saudara dengar, jangan anda mau dibatasi oleh apapun setuju? Jangan pernah mau dibatasi oleh Allah apapun. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, dengar baik-baik Saudara, kadang-kadang pengalaman kita, pengetahuan kita, emosi kita, pikiran kita membatasi Tuhan. Padahal Tuhan bisa bekerja jauh daripada apa yang Anda pikirkan dan doakan. Setuju Saudara? Karena keadaan kita, karena fakta yang kita hadapi, karena situasi yang sedang kita alami, tanpa sadar kita membatasi Tuhan. Padahal Tuhan lagi mau intervensi dalam hidup kita, tapi tanpa sadar kita membatasi Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Saya berdoa, Anda alami yang sama seperti ibadah tadi pagi, karena saya melihat bagaimana orang dari ibadah pagi tadi ngalamin banyak hal, saya lihat karena mereka menangkap betul. Kalau Anda menangkap, saya percaya pagi hari ini juga ibadah kedua Anda ngalamin yang sama. Boleh katakan Amin? Nah, Bapak Ibu Yohanes 3 ayat yang keempat, saya undang Anda buka Alkitab, saya mau ajak Saudara baca. Saudara jangan biarkan matamu merem ya. Saudara Anda akan kehilangan berkat Tuhan nanti. Karena kadang-kadang tanpa sadar Saudara, kita gampang tertidur di gereja ya. Jangan terjadi itu ya. Ada Amin? Baik. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 34, firman Tuhan bilang begini. Sudah dapat? Oke, saya bacakan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan apa rohnya dengan tidak terbatas. Saudara, Allah itu mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Coba katakan begini, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah kalau Allah mengaruniakan rohnya tanpa batas, berarti cara kerja Tuhan itu tidak terbatas. Betul nggak? Cara Tuhan itu tidak terbatas. Saudara sadar nggak sadar saudara, kecerdasan kita membatasi Tuhan. Ketidaktahuan kita pun bisa membatasi Tuhan. Jadi dua-duanya bisa, tapi hari ini saya mau ajak saudara dengar baik-baik. Kalau Allah berkata rohnya dikaruniakan kepada saudara dan saya tanpa batas, berarti Allah itu luar biasa bekerja tanpa batas. Lalu Yesus kembali menegaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Tuhan menegaskan ini kembali kepada kita bahwa rohnya memang dicurahkan tidak terbatas. Lalu dia tegaskan lagi. Sudah dapat? Saya baca dulu, nanti Anda yang baca. ya. Saya baca dulu, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Enggak dengar saya, apakah Anda percaya pada Yesus? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Anda percaya, maka Alkitab bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, maka ia ini bukan huruf besar, ianya huruf kecil." Saudara dan saya yang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Kata pekerjaan ini bukan cuma satu: jamak bentuknya pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, katanya bahkan apa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada saya minta anda yang baca sekarang satu dua tiga sesungguhnya iya bahkan sebab Iya, saudara. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, lihat sini, saudara. Anda bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang, Anda bisa melakukan. Yesus membangkitkan orang mati, Anda bisa melakukan. Yesus bisa mengadakan mujizat, Anda bisa melakukan. Bahkan Alkitab bilang, "Engkau mampu melakukan, melakukannya lebih dari apa yang Dia pernah lakukan." Maksudnya lebih apa? Apakah Anda lebih hebat dari Yesus? Tidak. Waktu Yesus melakukan sesuatu di waktu itu konteksnya baru Yerusalem, hanya di Yerusalem dan sekitarnya. Tapi anda tersebar ke seluruh dunia dan Roh Allah dicurahkan merata tanpa batas, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih hebat daripada apa yang pernah dilakukannya. Dulu belum ada smartphone, dulu belum ada pesawat, light to the nations. Itu itu luar biasa itu saudara multimedia. Saya melihat ini light to the nation gereja kemuliaan Sion punya pesawat itu. Ada amin saudara. Saya bilang pesawat itu pesawat komersial tapi mari kita berdoa supaya ada pesawat private jet. Haleluya. Nah saudara saya tidak bilang soal pesawatnya. Tapi saya mau ajak saudara dengar baik-baik saudara. Bahwa Allah sanggup mengerjakan lebih banyak. Karena sekarang saudara lewat WhatsApp, lewat smartphone, lewat semua, lewat streaming bahkan. Mereka bisa mendengarkan dari jauh. Saudara dulu tidak bisa, jadi kita bisa melakukan jauh lebih banyak. Yes, kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu tanpa batas. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, Anda adalah orang-orang yang tidak terbatas. Siapa yang percaya? Anda adalah un unlimited believers. Jadi nggak ada alasan bagi saudara yang percaya kepada Tuhan kalau udah baca ayat itu bilang saya nggak bisa, bilang saya terbatas, nggak ada alasan ngomong begitu. Karena kita unlimited believers, apakah Anda percaya? Yang percaya boleh katakan, "Amin." Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, di dunia ini saja ada hal-hal yang bersifat unlimited? Kalau Anda punya smartphone, kadang-kadang ada paket namanya unlimited data. Pernah beli? Pernah pakai unlimited data? Yes. Itu namanya unlimited data. Dunia aja ngerti bahwa ada sesuatu yang bisa unlimited. Kalau Anda di Amerika, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, kalau di Amerika sudah, itu sudah lama, saudara, sejak zaman saya kuliah juga sudah. Saudara, kalau Anda telepon lokal area kotamu, searea kotamu, contohnya kalau saya dulu sekolah di San Diego, jadi arahnya San Diego area, kalau saya telepon lokal sekali klik, udah hitungnya pulsanya cuma sekali aja kena. Tapi Anda bisa ngobrol sampai kupingmu panas, nggak bayar. Karena udah bayar cuma satu kali pulsa itu aja. Itu namanya unlimited talk time. Anda bisa ngomong sepuasnya sampai capek, sampai Anda bosen, bayarnya tetap sama satu kali pulsa itu aja. Itu namanya unlimited talk time, tapi satu wilayah kota. Anda nangkep maksud saya, saudara kalau telepon bisa menawarkan unlimited, apalagi Tuhan, saudara orang percaya di Amerika kalau fast food atau buffet restoran itu ada yang namanya unlimited drinks, kalau anda bayar itu sudah termasuk minuman soda yang tidak terbatas. Anda bisa refill flow terus. Anda mau minum sepuasnya sampai begah kalau saya bilang. Sampai enek sampai uh gitu silakan. Bahkan kalau Anda masih mau masih ada gelasnya, Anda isi penuh bawa jalan keluar, boleh. Serius saudara, itu fast food. Bahkan saudara, kalau Anda tahu, saya nggak tahu Anda pernah dengar nggak Burger restoran burger yang terkenal di Amerika itu salah satu favorit saya. Saya jarang suka makan burger, tapi kalau saya ke Amerika, ke kota, itu ke daerah itu. Yang pertama saya cari pasti burger itu. Karena burger itu burger yang sehat. Minyaknya minyak non-kolesterol. Saudara, burger itu namanya in and out. In and out burger, saudara yang dikasih Tuhan, anda kalau beli in and out burger, itu satu dikasih gelas gelas kosong itu sudah include dengan harganya unlimited soda. Mau minum sepuasnya silakan. Udah habis minum puas, mau minum ini, minum ini, coba silakan semua yang tersedia di sana. Pulang masih bisa isi lagi. Nangkep gak? Kalau fast food bisa begitu, kalau buffet bisa begitu, kalau smartphone bisa begitu, maka kemarin waktu saya ke bulan Juni, saya ke Alaska, saya cruise. Maka krus ini Saudara, krus di Alaska ini harganya sudah include makanan, makanan dan minuman unlimited. Buffet all the time. Pagi buffet, siang buffet, sore buffet, malam buffet. Anda udah jam 12 malam tidur, tiba-tiba jam 1 perutmu lapar, telepon Saudara kepada pesanan, maka kemudian anda akan dikirim makanan sesuai dengan orderan dikasih menu di kamar Anda, bebas gratis. Di situ terjadi kalau mau gemuk-gemuk sekalian. Serius saudara, sebab kalau berenang nggak bisa lagi, airnya dingin saudara. Nah bapak ibu saudara itu yang namanya unlimited. Kalau dunia punya konsep unlimited. Anda dan saya adalah orang yang lebih dahsyat dari itu. Dua orang doang yang percaya. Saudara Anda lebih dahsyat dari itu. Bisa katakan amin, Saudara. Nah, Saudara yang dikasihi dengar baik-baik Saudara, ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan menerima kuasanya dalam hidupmu, maka engkau mulai saat itu, hidupmu dimulai dengan yang namanya unlimited believer. The starting point adalah ketika engkau terima Yesus, ketika kuasanya ada dalam hidupmu, maka engkau menjadi orang yang mengalami unlimited believers. Tapi yang sering terjadi adalah kita membatasi Tuhan, bukan Tuhan yang membatasi dirinya. Bukan pula setan. Yesus sudah ada dalam hidupmu, yang percaya katakan Amin. Yesus sudah ada dalam hidupmu, sudah ada dalam hidup saya. Halo, anda masih bernafas? Bisa katakan amin? Allah ada dalam hidupmu, Allah ada dalam hidup saya, dan dia bisa melakukan perkara ajaib. Saudara, mujizat-mujizat saya akan tunjukkan kepada saudara. Mujizat-mujizat yang Tuhan buat adalah mujizat yang beyond, yang melampaui imajinasimu, bahkan kau tidak sanggup mengimajinasikan kalau itu bisa terjadi. Saya mau beritahu saudara, Orang kalau mau kreatif, saya ulangi, kalau Anda mau kreatif, Anda harus membiarkan pikiranmu wild. Tahu wild? Artinya Anda harus betul-betul liar mikirin yang gak, ter, gak terpikirkan oleh orang-orang. Seberapa Anda mampu berpikiran wild? Seberapa Anda mampu berpikiran liar? Mungkin Anda bilang saya orang kreatif, silakan. Tapi Allah yang kita sembah lebih dahsyat dari kemampuanmu berpikir wild. Karena Anda tidak bisa berpikir karena dia bisa melakukan sesuatu. Tiba-tiba mengejutkan saudara. Ada amin? Mujizat pertama saya kasih Anda contoh. Laut kosong terbelah. Something you never know. Musa nggak pernah lihat bahwa laut bisa terbelah. Dia sekolah di Mesir, sekolahan yang terbaik. Tapi nggak pernah lihat kalau ada laut bisa terbelah. Tapi saudara Allah izinkan dia melihat sesuatu yang dia nggak pernah bayangkan. Bangsa Israel lewatin sebuah jalan yang nggak pernah mereka lewati jalan seperti ini. Allah mau tunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat. Katakan amin. Saudara, suatu cerita lagi terjadi. Ketika Yosua sedang berperang, dia memberi instruksi, matahari berhenti, bulan berhenti. Sesuatu terjadi dan berhenti, saudara. Kita buka Yosua pasal 10. Jadi saya mau ajak saudara lihatlah mujizat-mujizat beyond beyond your imaginations. Sesuatu yang Anda nggak pernah pikirkan, nggak pernah bayangkan Allah mau kerjakan sesuatu. Jadi jangan batasi Tuhan. Katakan sebelah saudara, jangan batasi Tuhan. Ada amin? Oke, kita lihat Yosua 10, 12 sampai 14. Saya akan bacakan saudara. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu ke dalam orang Israel, kepada orang Israel ia berkata di hadapan orang Israel, "Begini, Yosua yang ngomong, 'Matahari berhenti di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon, maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak.' Supaya apa bangsa Israel dapat terang dari Tuhan dan mengalahkan musuh-musuhnya?" nggak tunggu sampai gelap. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit. Lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi jangan heran saudara, sains membuktikan bahwa ada pergeseran waktu akibat dari ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang terjadi oleh karena Joshua orang biasa seperti saudara dan saya bukan Tuhan yang ngomong Joshua bilang matahari stop bulan stop stop ada amin Alkitab berkata ayat 14 Anda mesti hati-hati belum pernah ada hari seperti itu baik dulu maupun kemudian jangan suruh stop lagi karena nggak akan terjadi lagi karena Tuhan bilang itu dulu nggak ada, nanti juga nggak ada lagi. Ada amin. Jangan coba-coba di luar matahari stop. Anda yang di stop orang. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Anda pernah bayangkan matahari berhenti? Saudara Joshua juga pikir saudara kalau suruh matahari berhenti dia juga tahu ini dia bukan Tuhan. Siapa yang nggak sadar Joshua tahu dia bukan Tuhan. Tapi dia tahu ada Tuhan dia adalah unlimited believers yang berani ngomong matahari berhenti bulan berhenti dan berhenti. Kadang-kadang kita nggak berani berdoa seperti yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. nggak berani karena kita pikir, ah apa iya itu bisa terjadi. Seandainya Musa disuruh kedangkan tongkat, Musa nanya, mau ngapain Tuhan? Fungsinya apa? Nggak jadi tuh. Coba bilang sebelah saudara, saudara, jangan kebanyakan nanya deh lu. Coba bilang gitu. Jangan kebanyakan nanya, kita nanya terus. Tapi dia berkata, dia kedangkan tongkat, maka terjadi sesuatu. Yang percaya boleh katakan amin. Sesuatu mujizat beyond, melampaui. Contoh yang ketiga. Anda akan lihat, saya kasih Anda contoh supaya Anda melihat bahwa Tuhan itu nggak bisa dibatasin, saudara. Jangan batasin Tuhan. Anda lihat, ini ada domba, ada kambing yang berbintik. Belang. Siapa kerjaan siapa ini? Anda tahu nggak cerita di Alkitab? Kerjaan siapa? Yakub dengan omnya Silaban. Namanya Laban, saudara. Jangan bilang Silaban. Lain lagi ini bisanya saya aja, saudara. Nah, saudara Laban itu omnya, pamannya. Dan dia mau dapat hadiah atau dia mau mendapat upah dari hasil kerja dengan Laban. Dan dia bilang begini sama Laban. Semua domba yang bintik-bintik dan belang-belang itu buat saya. Kalau yang gak belang itu buat kamu. Oh silakan Karena saya percaya Laban juga bilang ini goblok orang ini. Karena dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang bisa menciptakan binatang bintik-bintik. Tapi Yakub tahu dia adalah orang unbeliever, unlimited believers. Yang percaya bahwa Tuhan sanggup kerjakan sesuatu yang luar biasa, betul. Gak pernah terjadi, saudara. Gak pernah terpikirkan apa yang dia lakukan. Dahan dia potong, dahan dia potong, kulitnya keluar, kelihatan. Lalu dia taruh di mana? Di tempat air minum, para domba, dan kambing. Kalau lagi minum, dia taruh di sana. Kenapa dia taruh di sana? Karena pada waktu minum, kambing dan domba seringkali mereka berkelamin waktu di situ dan waktu berkelamin ngelihat tahan itu lahir dombanya bintik-bintik lahir dombanya belang-belang saudara yang bisa bikin itu Tuhan tapi harus ada orang yang percaya kalau itu bisa halo ada ame lalu lalu Yaakub pinter kalau ada kambing yang mau berkelamin tapi dia lihat jalannya goyang-goyang begini terplecok badannya kurus kering nggak tegap, nggak dikasih lihat, nggak dikasih lihat sama dia. Jadi ketika berkelamin, yang lemah-lemah ini lahir keluar polos, nggak ada bintik-bintik, nggak ada belang-belang. Tapi yang dia lihat tegap, jalannya tegap, tegak kepalanya, B besar badannya, bagus ini. Nah waktu berkelamin disuruh lihat, yang keluar apa? Bintik-bintik, belang-belang. Jadi yang belang-belang, yang bintik-bintik, itu yang gemuk-gemuk, yang kuat-kuat miliknya Yakub. Pinter orang ini saudara. Coba bilang sebelah orang lihai. Nah dia bukan cuma lihai, tapi dia libatkan Tuhan. Because he believe bahwa Tuhan itu unlimited God. Siapa yang pernah berpikir begitu? Coba saya mau ajak saudara, siapa yang pernah berpikir? Laut lah, matahari bisa berhenti lah. Siapa yang kepikir domba bisa bintik-bintik lah? Dari mana? Tapi Allah melakukan sesuatu melampaui apa yang anda pikirkan. Betul? Anda boleh baca nanti ya ceritanya kambing domba ini keluaran 30. Baca. Semua pasal Anda baca nanti. Nanti Anda akan ketemu ceritanya. Halo? Setuju gak? Ada lagi sebuah cerita di Alkitab. Ada seorang nabi minjem kapak orang. Lagi ngerjain, Tumata mata kapak lepas. Jut aja. Lepasnya jatuhnya ke tengah sungai. Lah namanya saudara ini besi, berat jenisnya lebih berat daripada air tenggelam saudara. Betul gak? Nah ketika Zut masuk, dia teriak orang ini kepada Elisa. Tuhan tuh Elisa, itu mata kapak nyemplong tuh. Itu pinjeman lagi. Tuh, jangan makanya minjem-minjem tuh bahaya tuh di situ tuh saudara. Gak bisa pulangin lu repot saudara. Dia bilang itu pinjeman tuh katanya gitu. Terus Elisa, waktu itu belum ada snorkeling. Gak ada orang mau, mau, mau masuk ke nyelem, gak ada. Jadi gimana ngambilnya? Ya, ya saya nggak tahu Elisa bisa berenang apa enggak. Kemungkinan karena Nabi nggak bisa berenang, saudara. Hah? Hah? Biasanya cuma menyampaikan pesan Tuhan, haleluya. Lalu dia tanya di mana jatuhnya? Oh, di situ tuh. Lalu dia lemparkan kayu. Waktu dia lemparkan kayu, mana mungkin? Coba saya mau beritahu saudara. Ini besi, bapak ibu, bisa naik cut Alkitab bahasa Inggris lebih hebat, saudara bilang. Mata kapak itu swim, berenang menuju ke arah Elisa. Dari tengah berenang, mana pernah saudara berenang? Mata kapak. Tapi Allah bisa bikin, saya mau ajak saudara untuk bisa lihat beyond your imagination, bahwa mujizat Tuhan kadang-kadang sulit untuk kita bisa mengerti. Kalau dia nggak berenang ke Elisa, Elisa yang mesti berenang ke sono. Dan saya nggak tahu Elisa bisa berenang apa enggak. Halo, betul nggak? Nah, saya mau ajak saudara, mata kapak ini yang dilihat ini udah naik, ini sudah. Tapi ini saudara, pernah, dari mana bisa terjadi? Because it is God. Jadi gini loh saudara, kalau Anda sedang ngalamin apapun pagi hari ini, Anda sedang menghadapi tantangan, kesulitan apapun, jangan pernah batasi dengan pikiranmu sendiri. Yang percaya boleh katakan amin. Saya akan bersaksi, karena sebenarnya saya mau ceritakan cerita di Alkitab tentang seorang janda ini, tapi saya pikir saya ambil kesaksiannya aja. Seminggu yang lalu, atau dua minggu yang lalu, tepatnya, saya bicara di sebuah gereja, bukan hari Minggu, di tengah Minggu, saya datang lebih awal karena jalan gak macet, biasanya macet. Dan hospitality gereja ini cukup bagus. Jadi saya ditemenin sebelum masuk ke ruang ibadah, saya masuk ke ruang VIP seperti di sini, suruh duduk. Sedain minum dan sebagainya. Ditemenin oleh dua orang. Satu pria, ganteng, tinggi, masih muda. Satu lagi saudara, ibu-ibu. Nemenin dua. Lalu lagi ngobrol, ceritalah dia. Bagaimana Tuhan itu baik. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Dia bilang sama saya, "Bapak, Pak Leo, Bapak tahu, dia, dia, tadi saya bilang, 'Lagi ngapain ini?' Kalian berdua tadi, 'Oh, itu sama yang satu tuh, baru keluar.' Itu, itu teks konsultan, lagi ngapa? biasa nih, teks amnesti. Oh begitu ya, udah, saya nggak tahu ceritanya kan, saya pikir cuma mengisi teks amnesti. Oke, udah, lalu dia cerita, 'Dengar baik-baik, Bapak Ibu.' Ini kisah nyata, Ibu ini bilang, 'Pak, saya ini single parent.' Oke." single parent tahu ya, nggak ada bapak, nggak ada suami. Dan nah saya nggak terusin saudara, nggak nanya, apakah suamimu meninggal atau meninggalkanmu? Cuma bedakan itu lain. Meninggal sama meninggalkan lain. Saya nggak nanya. Tapi dia bilang begini, saya single parent dengan anak, saya fight, saya ini ibu rumah tangga, saya nggak punya kemampuan untuk bisnis, saya adalah ibu rumah tangga biasa. Jadi, saya ngontrak rumah dari satu rumah ke rumah berikutnya, atau saya ngontrak dari tempat itu. Tiap tahun urusannya kontrak aja yang saya mesti bayar. Bahkan, saya sering ngadapin, nggak bisa bayar kontrak, Pak. Sampai yang punya rumah, ketok pintu, gedor rumah saya, saya disuruh pergi karena nggak bisa bayar kontrak. Tapi suatu ketika dia berkata, saya diajak seseorang, dia belum anak Tuhan, sebelumnya belum percaya Tuhan. Lalu saya diajak sesuatu sama teman saya. Dibawa ke gereja ya. Ke gereja di tempat saya melayani waktu kemarin. Saya diajak, saya datang. Saya mulai kenal Tuhan. Saya mulai berdoa. Saya mulai ikut nyembah. Saya mulai mengerti firman. Saya mulai diarahkan. Saya mulai diajarin. Saya mulai dibina. Terus diarahkan. Lalu saya mulai ikutin. Saya mulai ngerti, saya percaya. Tapi dia bilang begini. Yang gak pernah saya bayangkan terjadi Bapak. Dia bilang apa? Lalu waktu saya mulai melayani, tiba-tiba saya diperkenalkan oleh dengan seseorang dan orang ini mainnya di agen properti. Saya nggak ngerti properti, Pak. Dia bilang. Terus? Lalu saya diajarin untuk main agen properti. Oke okay lah, karena saya perlu duit. Jadi saya belajar jual rumah. Tapi yang dia bilang begini, saya nggak pernah pernah tinggalkan Tuhan. Saya bawa setiap proyek. Saya bawa apapun kehadapan Tuhan. Dengar ibu-ibu bapak-bapak. Ini kisah nyata sudah. Lalu kemudian dia bilang apa? Setiap kali ada orang yang mau beli rumah atau mau beli apa, itu bisa aja. Pas orang itu butuh, saya ketemu orang yang mau jual. Atau sebaliknya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Transaksi terus terjadi, transaksi terus terjadi. Saya dapat fee, saya dapat komisi. Dia bilang, Bapak nggak percaya kalau Bapak belum dengar cerita saya. Terus saya tanya dia, tau? Waktu dia cerita gitu, tadi ibu bilang isi teks amnesty apa? Pak? Dia ketawa, iya. Dulu saya miskin banget ini Pak. Sekarang saya punya aset. Sampai saya juga bingung gimana laporinnya. Terus dia bilang sama saya. Bapak dengar cerita saya lanjut ya. Baik, dengar. Saya bilang, saya mau dengar. Lalu dia cerita, "Soalnya transaksi begitu luar biasa, nggak ada duit. Saudara dia sama kayak saudara, sama kayak kita semua, tapi dia punya Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah unlimited believers." Suatu ketika, Pak. saya punya rumah, kan? Saya masih ngontrak, saya lihat di sebuah kompleks perumahan. Ada sebuah rumah yang suka disewain, suka dikontrakin. Tapi beberapa saat saya lihat ini nggak ada yang ngontrak. Saya memberanikan diri, saya suruh anak saya. Tanya, itu rumah mau dijual apa enggak? Lalu dia tanya kepada yang jaga. Ternyata yang jaga bukan yang punya. Yang jaga telepon kepada yang punya. Yang punya bingung ternyata yang punya itu orang kaya. Sampai lupa bahwa dia punya rumah di situ. Ada tuh orang kayak gitu kalau kebanyakan duit, saudara. Oh, ya, gua ada juga di situ ya katanya. Oke, mau dijual apa enggak katanya. Boleh. Ketemulah sama ibu ini. Dia bilang begini, "Ibu, kalau ibu pakai proses kredit KPR, enggak usah ngomong. Saya butuh tunai. Karena saya perlu beli mesin. Saya perlu duit tunai. Kalau mau boleh." Lalu singkat cerita, harga rumah di sekitar di situ yang normal waktu dia beli itu harusnya harganya 1,5 M. Tapi dia coba beranikan diri harga 750 juta dia buka. Dikasih sama pemiliknya. Asal tunai. Saudara, ibu ini bilang, jadi saya kumpulin duit pak yang ada, cash saya masih ada. Cuma ada 300 juta, saya kasih DP. Saya nggak punya lagi sisanya, saya nggak tahu dari mana. Saya cuma tahu, saya punya iman. Karena saya diajarin untuk hidup di dalam iman. Saya nggak tahu 450 juta lagi nanti dari mana. Tapi saya tangkap, saya jalanin. Waktu saya melangkah dengan iman. Tuhan bikin saya ketemuin orang dengan orang. Transaksi besar-besaran terjadi. Duit saya cukup untuk cover 400 juta kemudian. Sekarang saya tinggal di rumah itu. Dia bilang. Rumah saya sekarang. Ditawar orang 3,5M. Tapi saya nggak jual. Yang pernah ngusir saya waktu ngontrak. Lihat saya tinggal di situ. Malu ketemu saya. Karena keadaan saya sekarang jauh lebih baik dari dia. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Anda percaya Allah sanggup mengerjakan beyond your imagination. You are unlimited believers. Percayakah Anda itu? Nah yang menjadi masalah kita suka batasi Tuhan dengan kemampuan berpikir kita. Saudara, waktu saya lihat ibu itu, wow, sempat terlihat waktu diangkat tangannya begini di cincinnya itu matanya banyak sudah Dan kritik 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 kelihatan tuh sudah dia dia bilang pak kalau bapak tahu saya dulu nggak percaya saya begini sekarang tapi itu semua karena Tuhan lalu dia nasehatin pemuda itu dengar ya aku bilangin makin kau kaya makin kau diberkati Tuhan kau harus makin dalam sama Tuhan banyak orang, ketika diberkati, lupa sama Tuhan. Kau makin diberkati, makin dalam. Maka dia bilang sama pria itu tadi, "Sekarang aku mau disuruh pelayanan apapun, saya ikut karena saya tahu hidup saya bisa hari ini karena Tuhan." Apakah Anda percaya bahwa Anda adalah unlimited believers? Saya kemarin sempat share di Facebook. Saudara, kalau ada Facebook yang bagus, saya suka share. Sharenya begini. Saya nggak tahu Anda pernah lihat nggak yang saya share kemarin sehari atau dua hari yang lalu. Ada seorang kardiologis, ahli jantung, dokter jantung di Amerika. Dia menangani seorang pasien, pasien ini kena serangan jantung. Di Amerika, masuk rumah sakit, dokter yang nanganin, maka dokter saya yakin dokter di sana sudah punya prosedur yang jauh lebih jelas daripada di negara-negara berkembang. Maksud saya begitu, iya kan? Nggak bisa sembarangan jadi dokter di sana. Lalu mulailah dia bikin apa itu namanya istilahnya pompa itu yang pakai kayak apa tuh kayak setrikaan kejut terapi kejut ya begitu ya. shock terapi itu namanya saya nggak tahu istilah kedokteran jadi dia gini pompa pum 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 berkali-kali Sampai hampir 30 menit, itu nggak boleh sebenarnya. Lalu setelah itu dia bilang, udah dokternya bilang jangan diterusin. Begitu dibilang jangan diterusin. Denyut jantung di screen flat. Di... Artinya apa? Koit tewas. Makasih si kardiologis mengatakan mati selesai dan semua sudah ah, udah beres-beres sudah -beres, mesti prosesi untuk proses kematian selanjutnya lihat sini saudara dokter itu keluar dari kamar dok periksanya saat dia keluar dia dengar Tuhan bicara karena dia adalah seorang dokter anak Tuhan dia dengar Tuhan bicara kembali lagi ke kamar itu doakan pasien itu karena aku bikin sesuatu bikin orang ini bangkit Saudara, kalau dia dokter yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak punya latihan sama Tuhan, maka ilmu kedokterannya menghambat Allah bekerja. Kita tuh kadang-kadang sok pinter, pengalaman kita, segala sesuatu yang kita tahu kita justru batasi Tuhan. Bilang sebelah saudara, jangan sok pinter. Coba bilang sebelah saudara, jangan sok pinter. Seandainya dokter itu mengandalkan kemampuannya sebagai seorang dokter kardiologis. Dia nggak mungkin lakukan walaupun dia orang Kristen. Tapi dia dengar suara Tuhan, dia balik lagi, susternya bingung balik lagi kenapa? Susternya ikutin. Lalu dia berdoa. Aku percaya dan dia bilang tiba-tiba dari mulutnya keluar bahwa engkau Tuhan akan kembalikan orang ini hidup. Susternya yang kaget. Karena susternya bilang, dok, what did you say? Apa yang kamu ngomong tadi? Dia bilang, aku bilang dia akan bangkit. Saudara suster bilang, ini dokter udah edian, saudara ngerti saudara. Tapi dokter itu punya iman, percaya he is un unlimited believers. Lalu dia ambil kembali setrika itu, lalu dia pompa sekali. Boom, waktu dia boom sekali. Hidup kembali. Terjadi kebangkitan dari kematian. Bapak itu bersaksi bagaimana di akhirnya keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Sometimes, kadang, kadang kita yang membatasi Tuhan. Coba bilang sebelah surah, jangan batasi Tuhan. Berapa banyak percaya? Kemarin ada satu lagi di Facebook sesi Ini kejadiannya di Mesir. Saudara tahu, sekarang ini The Last Giant ini lagi goyang. Nih. Mesir dan sekitarnya Timur Tengah sedang mengalami lawatan Tuhan dan banyak orang yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Ceritanya begini, mau dengar? Ibu ini dibunuh sama suaminya. Orangnya karena satu dan lain hal. Dibunuh maka anaknya sekalian ditanam hidup-hidup bersama dengan ibunya. Saudara, kalau anak ditanam hidup-hidup, sama istri sudah dibunuh, selesai sudah, dan dia pikir nggak ada, udah nggak ada lagi. Tapi beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ada orang yang meninggal dari pihak keluarga, lalu mengubur di sekitar tempat dia tanam itu. Nah, kelihatan ternyata ada sesuatu. Nah saudara ketika dibuka tanah itu, anak itu masih hidup. Anda bilang kok bisa? Kok bisa? Ternyata saudara, anak itu dan ibu itu yang sudah mati, melihat ada tangan yang ada lubang pakunya mendatangi dia tiap hari, membangunkan istrinya untuk menyusui anaknya. Dan itu gempar di sekitar itu. Kenapa? Karena Tuhan masih hidup. Tuhan bekerja luar biasa. Hari ini saya mau beritahu saudara, jangan batasi Tuhan. Jangan anda berkata, oh begini cara Tuhan. Enggak. Karena dia bekerja melampaui apa yang kau doakan. Melampaui apa yang kau pikirkan. Pagi hari ini, saya rindu jemaat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau banyak ngalamin. Tapi apakah anda membiarkan itu berhenti di saudara, dan anda tidak membiarkan kuasanya bekerja lewat hidupmu. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Tahu gak saudara? Paulus pernah pakai sapu tangan. Paulus pernah punya kain. Gak dijelasin di Alkitab bahwa itu kainnya dia atau sapu tangannya dia apa bukan. Bisa aja dia minjem orang punya. Karena keringetan seperti saya kalau lagi khotbah keringetan. Tapi yang dahsyat kain itu dipakai. Sapu tangan itu dipakai. Untuk bikin orang sakit sembuh. Saudara, it's beyond. Jangan batasin Tuhan. Saya nggak tahu keadaanmu separah apa. Apakah sampai-sampai dikubur kayak begitu? Apakah sudah mati seperti orang itu? Apakah seperti perempuan tadi yang saya bilang single parent? Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang percaya boleh katakan amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Barangkali Anda cuma bilang, "Pak, apa artinya sebuah buli-buli?" Jangan main-main, sebuah buli-buli bisa mengisi bejana yang kosong. Pak, apa artinya sebuah rahang keledai? Kalau dipegang oleh Simpson bersama dengan Tuhan, bangsa Filistin dikalahkan hanya dengan keledai, dak nah, rahang keledai. Pak, apa artinya batu dari sungai? Oh, di tangan Daud, goliat runtuh dari satu batu ini. Jangan anggap enteng, Tuhan itu bisa kerjain apa yang ada pada Anda. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, 5 roti, dua ikan, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi serahkan kepada Tuhan, sisanya 12 makul penuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa keadaanmu hari ini? Saya nggak tahu. Tapi yang sering terjadi adalah jangan batasi dirimu, Jangan batasi Tuhan tadi dan jangan batasi dirimu sendiri. Oleh karena kelemahanmu barangkali, oleh karena kekuranganmu barangkali, oleh karena keterbatasanmu barangkali, oleh karena ketakutanmu barangkali. Saya cuma SMA, so what? Saya kurang pengalaman, so what? Saudara pikir orang yang pengalaman yang menang. Bukan untuk yang cepat, bukan orang yang cerdas, bukan untuk cendek cendekiawan, tetapi mereka yang punya hikmat dari Tuhan. Ada amin. Jangan batasi Tuhan. Mungkin Anda punya kelemahan. Saya bilang, aduh Pak, saya banyak kelemahan. No, Musa juga punya kelemahan. Maka itu saudara, jangan jangan ikutin gaya Musa. Yang membatasi dirinya dengan berkata, saya nggak banyak ngomong. Jangan batasi Tuhan bekerja. Karena Elia berpikir, dia sudah habis. Dia sembunyi di Goa, di, di gua Horeb. No. Gideon, apa saudara pikir nggak bersembunyi? Bersembunyi. Dia membatasi Tuhan tanpa disadari dan membatasi dirinya sendiri. Tapi ketika Tuhan menyampakan diri kepada dia dan dia bergerak sesuatu terjadi. Yang percaya boleh katakan amin. Tahukah saudara ketika Saul mau dipilih untuk jadi raja, dicariin dia gak ada. Tahunya ada di mana? Di antara barang-barang. Sembunyi di antara barang-barang. Calon raja tuh. Saya beritahu saudara, anda yang bersembunyi di kelemahanmu, bersembunyi dengan, aduh saya nggak bisa, anda nggak pernah tahu Anda calon raja. Kayaknya Anda nggak ngerti ya saya ngomong. Saya nggak bilang soal jadi raja atau presiden. Tidak. God has something deposit inside you. Tuhan sudah taruh. Tapi kau sembunyi. Engkau diam. Sampai ini nggak pernah keluar. Mau sampai kapan? Mau tunggu bau tanah? Jangan sampai pengurapan Elisa mati bersama-sama dengan dia di kuburan. Anda pikir dengan anda punya kemampuan, dengan anda punya kepintaran, anda bisa nolong Tuhan. Anda pikir anda punya keterampilan, anda punya anda punya kecerdasan, anda bisa nolong Tuhan. Coba bilang sebelah saudara. Yang perlu ditolong itu siapa sebenarnya? Coba tanya. It's not God, it's. All. Amin. Percayakah di dalam diri Anda ada sesuatu yang dahsyat? Percayakah Tuhan yang dalam dirimu itu hebat? Kita ini datang ke gereja bukan cuma tiap minggu datang ke gereja, menikmati khotbah, lalu stop sama kita. Saya lihat banyak orang Kristen apa yang kita terima stop sama kita saudara. Kita terima berkat, berhentinya di kita. Enggak pernah ngalir. Halo. Anda ngerti gak sih khotbah saya? Coba yang ngerti coba lembahkan tangan. Berkat Anda terima dari Tuhan, tapi stop di kantongmu, stop di rekeningmu, enggak pernah ngalir. Emang Tuhan berkati saudara buat apa? We stop this. Anda ngalamin keselamatan, Anda ngalamin jamahan Tuhan, Anda ngalamin hidup baru, stopnya di Anda juga. Kita juga yang stop. Kita nggak pernah ngomong sama orang, kita nggak pernah bagi sama orang bagaimana hidupku yang dulu diubahkan. Saya kuliah dulu di Untar, paling suka duduk paling belakang. Makanya saya tahu kenapa orang suka duduk paling belakang. Makanya saya bilang kau jangan duduk di belakang. Karena duduk di belakang paling gampang kaburnya. Apalagi duduk-duduk dekat pintu masuk kelas. Hati-hati yang duduk-duduk dekat pintu. Kau kulihat mataku menjelajah sampai ke dekat pintu. Sementara saya dengar kuliah, ada satu orang nih, resimen mahasiswa. Dulu sistemnya masih menwa, resimen mahasiswa. Dia sikut saya, lu ngapain duduk di sini? Gua belajar, lu kuliah, kurang ngajar, saya bilang gitu sama dia. Udah lu temenin gua ngobrol di sini sebentar, gua mau cari temen ngobrol, gak ada. Lu aja deh. Eh, gua mau belajar, lu jangan ajakin gua ngobrol, saya bilang gitu. Udahlah, itu cewek-cewek tuh, catatannya lebih bagus dari lu. Ntar pinjem aja fotokopi. Kan zamannya dulu begitu toh. Oh iya iya iya, oh berarti kau jelas. Oh yang iya iya itu, itu berarti pengakuan. Dan pengakuan adalah awal dari pemulihan. Minjam aja fotokopi lebih bagus daripada lo katanya. Jadi, gimana? Ya eh, udah kok. Nah, waktu saya ngobrol, karena udah terpaksa mau ngomong, mau, saya ngobrol. Maka saya ngobrol, saya bilang, "Oke, okay, kalau mau ajak ngobrol, baik." Dia bukan cuma ngobrol, saya yang ngobrol. Saya ceritain bagaimana hidup saya berubah, bagaimana hidup saya diubahkan. Tuhan, saudara mau tahu, sambil dia dengar Roh Kudus bekerja, duduk paling belakang, Roh Kudus bekerja tiba-tiba matanya saudara itu penuh dengan air mata merah dan dia mulai meneteskan air mata dalam hati saya lu cari gara-gara ngajak ngobrol baik saudara ketika saya ajak ngobrol dia udah mulai nangis saya takut dia sesenggukan karena dekat pintu saya tarik dia keluar saya ajak dia keluar saya cari ruangan satu yang kosong lalu saya doain dia saya doain saya kotmain, saya doain dia nangis sesenggukan saya tumpang tangan tiba-tiba dia penuh Roh Kudus. You never know Jangan berhenti di anda Suatu hari saya masih kerja di bank Saya ingat benar File kredit ada di atas meja saya Ditungguin sama, sama staff saya Seorang wanita Account officer Dia minta saya tanda tangan karena ini perpanjangan Pak ini perpanjangan doang pak Untuk bank garansi Tolong pak tanda tangan Nasabah di depan nunggu Oh gitu ya? Begitu saya buka, Tuhan bilang tutup. Begitu saya buka, Tuhan bilang tutup. Nah apa ini? Saya tutup. Dia bingung liatin saya kok ditutup. Saya bilang enggak, saya mau ngomong dulu bentar sama kamu. Saya ngobrol, 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 ngobrol. ngobrol akhirnya mengalir perkataan-perkataan yang mengena sama dia. Dan dia nangis. Sesenggukan. Kalau pria nangis, air matanya masih ada batas. Kalau wanita nangis tak terbatas air mata itu. Saya buka laci, saya kasih tisu, habis itu saudara. Nangis terus. Saya bilang, mau saya doain. Dia liatin saya, bapak doain saya. Iya, mau? Iya, Pak. Saya doain. Saya bilang sama sekretaris saya, jangan ada telepon masuk. Kamu blokir. Saya doa. Habis saya doa, dia nangis, saya doa. Tapi saya doakan. Stop. Saya tanya, kenapa kamu? Baru dia ngaku, saya ini. Dulu aktif di gereja. Pak. Nah, terus kenapa? Sekarang saya sudah jauh dari Tuhan. Gak pernah ke gereja. Tapi Bapak ngomong tadi semua, itu kena buat saya. Dan hari ini saya tahu, Tuhan lagi bicara sama saya. Saya bilang kalau begitu, balik lagi kamu. Melayani. Siap, baik Pak. Saya buka, saya lihat, saya tanda tangan dia jalan. Segala sesuatu kalau Tuhan mau bekerja, jangan stop di sana di Anda. Barangkali Anda mau dipakai Tuhan untuk doain orang yang lagi sakit. Lakukan. Don't stop. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai kuasa berhenti di Anda. Jangan sampai inspirasi khotbah-khotbah yang Anda dapat berhenti di iPad Saudara. No. Pesan-pesan kebenaran yang kau terima jangan berhenti pada Saudara. Keselamatan yang anda terima jangan berhenti pada saudara, tapi mari kita belajar menjadi unlimited believers. Alirkan semua kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya, engkau kau akan lihat cara Tuhan bekerja yang dahsyat dalam hidup. Yang percaya boleh katakan amin. Bagaimana anda bisa menjadi unlimited believers? Saya mau berdoa buat anda nanti. Yang pertama. Anda harus sadar bahwa apa yang Anda terima selama ini, apa yang Anda alami selama ini dari Tuhan, itu adalah yang terbaik dan tidak ada batasnya. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda terima, baik itu khotbah, baik itu pengajaran, baik itu tumpang tangan, baik apapun perkataan profetik, yang Anda terima dari Tuhan dan Anda alami dari Tuhan, itu yang terbaik, nggak ada lagi yang lain. Itu yang terbaik, bahkan nggak bisa dibatasi, tak terbaik. Anda mesti tahu, what you receive is the best. What you have is the best. What you receive from God, apa yang kau terima dari Tuhan, itu unlimited. Setuju? Setuju? Yang kedua, Anda mesti, yang pertama mesti punya kesadaran itu. Banyak orang gak pernah sadar apa yang dia bawa soalnya. Sudah tahu Anda punya handphone? Banyak orang punya smartphone, tapi gak bisa ngoperasiinnya. Ini gimana sih? Ini gimana sih? WA gimana? Itu namanya smartphone, but ownernya stupid. <laughs> itu bahasanya kasar saudara ya tapi maksud saya adalah kita nggak tahu bagaimana mengelolanya tapi sebenarnya punya sesuatu di dalamnya ya atau enggak kadang-kadang saya terima ya orang punya kok dia bisa ya bikin begini ya wa eh kok bisa hitam bisa bold Kok oh bisa miring? Terus bisa coret lagi. Gimana sih? Terus ada lagi. Orang biasa kan kalau kita kasih begini ya jempol ya. Kan saya selalu kalau kirim jempol kecil. Temen saya kalau kirim jempol gede. Kok oh bisa ya? Kok kenapa gitu? Pernah gak gitu saudara? Coba siapa yang pernah? Berarti anda sama dengan saya stupidnya. Kok bisa gede gua kecil ya? Gimana caranya? Hah? Bener gak? Terus kalau lagi WA, lagi grup ngomong, terus kita mau jawab teman kita yang di atas tadi. Terus ada tuh orang yang bisa tuh. Ngomongan yang mana yang dia reply, dia bisa tuh. Kok gua gak bisa ya? Gitu. Hah? Begitu gak? You never know what you have, man. Anda gak pernah tahu apa yang terima dari Tuhan. Itu dahsyat. Number two, Anda mesti tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan apa yang Anda terima itu bisa bermultiplikasi dan bisa bikin mujizat. Itu cukup. Tadi pagi saya tanya, jemaat menjawab bahwa musim sekarang buah adalah buah mangga. Anda makan mangga sama bijinya enggak? Coba yang makan mangga sama bijinya saya doain sini. Ya, tapi Anda mesti tahu ya, rambutan bijinya jadi obat. Buat apa? Diabet. Anda nanya saya gimana? Sudah ada di Youtube, sudah jelas. Itu dari Universitas di Aceh. Sedang bikin riset untuk itu akan dibuat masal. Jadi makan rambutan sama bijinya. Enggak lah, ada prosesnya dijelasin. Kalau makan mangga kamu mungkin sama bijinya ketelak tahu? Betul? Terus bijinya ini, perhatikan baik-baik sini. Kalau Anda tanam apa yang terjadi? Punya kemampuan untuk membawa kehidupan ini keluar. Betul enggak? Tumbuh, zup, zup, zup. Bahkan kelang tumbuh bukan cuma satu, satu pohon keluar buah yang lain banyak. Saya mau beritahu Saudara kemampuan yang Tuhan berikan kepada anda yang anda terima itu seperti biji mangga itu punya puf, puf, punya kemampuan untuk bermultiplikasi bahkan bikin mujizat anda mesti percaya itu makanya kenapa anda adalah unlimited believers yang ketiga anda harus terhubung dengan unlimited God with unlimited resources anda harus terhubung dengan Tuhan yang tak terbatas, dengan sumber-sumber yang tak terbatas. Makanya saya dorong Anda, doa, ayo ikut. Revival prayer, ikut doa. Eh ini bukan cuma buat ngeramein. Saya udah cukup saudara khotbah di gereja yang rame-rame saudara. No, it's not that. Tapi saya mau melatih Anda supaya Anda tuh connect dengan Tuhan. Karena the resources is unlimited. Sumber yang dari Tuhan itu tak terbatas, betul? Setuju? Dan yang keempat ini adalah warning. Ya, Anda bisa dapat batasi Tuhan dengan Anda punya pikiran, ketakutan, ketidaktahuan, keragu-raguan. Anda hati-hati sudah. Anda ini yang nomor empat ini adalah warning buat saudara. Ini bisa membuat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu tidak terjadi. Walaupun Anda punya benih yang hebat tapi keraguan, hati-hati dengan pikiran yang seperti ini. Ya. Ada amin? Makanya kenapa the first apa semester yang pertama kita bicara soal perubahan paradigma, new paradigm new life. Paradigma yang baru, hidup yang baru. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir ambil langkah sederhana. Tanpa ragu-ragu. Gini loh saudara, yang menjadi persoalan itu kita tuh tahu banyak, terima banyak, tapi gak pernah melangkah tuh. Hah, betul Saya kan pernah bahkan di sini bagaimana Esther memberi alasan kepada Mordechai, bahwa alasannya adalah valid. Memang begitu keadaannya nggak boleh ketemu raja sembarangan. Tapi oleh karena dia tahu Allah itu adalah yang ada yang dahsyat. Dia melangkah dengan sesuatu, ambil tindakannya. Kapan ambil tindakannya? Saya tanya, kapan ambil tindakannya? Nggak dengar saya, kapan? Nggak dengar saya, kapan? Kapan ambil tindakannya? Sekarang. It's not tomorrow. Tomorrow will be late. Now. Sekarang anda ambil langkah. Jangan batasi Tuhan, saudara. Karena itu saudara melangkah. Kalau Anda perlu memberi, memberilah sekarang. Jangan nunggu besok. Kalau Anda perlu doain orang, doain. Kalau Anda ketemu orang Anda mau berbagi, bersaksi, bersaksi. Do it now. Amin. Kalau Anda perlu bawa orang itu datang ke gereja untuk ngalamin Tuhan, bawa. Jangan nanti dia tunggu besok, dia tahun depan deh, bulan depan deh. No, 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 no. Saya percaya Anda akan menjadi unlimited believers. Saya berdoa jemaat ini ngalamin betul-betul yang namanya unlimited believers. Unlimited believers itu bukan berarti nanti tunggu saya jadi pendeta, tunggu saya jadi pastor. Enggak, enggak, enggak. Tunggu jadi kayak Musa, enggak. Ketika Anda terima Yesus, ketika Anda terima kuasanya, that's it. Your life start there. Hidupmu yang tidak terbatas dimulai di situ. Halo? Ada amin? Yang percaya boleh katakan amin? Saya berharap Anda ngalamin ini. Saya undang Anda, datang sama Tuhan siang ini, pemain musik, singer, well maju ke depan. Nyanyikan lagu tadi. Saya berharap Anda betul-betul ngalamin Tuhan. Biar firman ini jadi hidup buat saudara, menjadi reba buat saudara. Dan Anda harus mengerti betul buat Tuhan mau beracara dalam hidupmu. Jangan biarkan hatimu yang goncang. Makanya Tuhan bertanya kepada engkau, kepada Petrus, apakah engkau juga goncang hatimu? Jangan biarkan kegoncangan hatimu. Ketakutan membuat Anda membatasi Tuhan. Izinkan Tuhan beracara, mengintervensi hidupmu ketika engkau menghadapi tantangan, persoalan, masalah, kesulitan dalam hidupmu. Mau keuangan kek, mau penyakit kek, mau apapun. Ada amin? Saudara, saya nggak pernah tahu kalau ternyata di gereja ini beberapa orang mengalami kesembuhan. Ada orang yang kakinya sembuh, nggak pakai obat lagi. Ada orang yang sinusnya sembuh. Ada orang yang punya penyakit kalau nggak salah waktu itu saudara ada penyakit tulang sembuh. Apa yang anda bisa lakukan? Kerja. Saya percaya Tuhan akan bikin mujizat yang luar biasa. Yang beyond your imagination. Mari saya undang anda bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini.